Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama tuh teman-teman yang baik hati. Kali ini aku berada di sekitaran Lebongas, teman-teman. Di sebelah sana adalah apartemen jalan. Nah, kalian ini tanggapan berkat ini teman-teman kanan jalan ini. Calon jembatan Lebongas, teman-teman. Jadi nanti tembusannya ke bagian belakang UNM Universitas Muhammadiyah Malang. Ini masih area Lebongas ya teman-teman, jalan ini. Ini Rumah Sakit Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Rumah sakit umum ya, bukan rumah sakit Islam teman-teman. Nah ini terminal Ladang Sari teman-teman, sebelah kiri kita ini ada angkatan udara. Kanan parkir UNM. Nah, ini pertigaan Ladang Sari teman-teman. Kita sudah di area Ladang Sari sekarang ini. Sudah cukup pasnya ini. Dijaga oleh sekolah sukarelawan pengatur lalu lintas. Ini jalan jetis ya teman-teman sekalian ya. Aku akan mengajak kalian ke warung. Jadi ini ternyata tidak ada. Kalau di sini pecel jetis, videonya sudah aku buat teman-teman. Silakan kalian lihat. Thank you.
Nasi, Bu, dibungkus. Nasi dibungkus. Nasi. Nggih. Pecel, Bu. Nggih. Kencengan, Bu. Sudah. Tahu tempe bacem, Bu. Iya, 10.000 gitu, Bu. Iya. Iya, 10.000. Ya udah 5.000 aja. 5.000 aja. Iya, tahu juga, Bu. Iya. Kasih kuah. Boten. Wis matur nuwun, Bu. Oke, teman-teman. PTM ya, tapi enggak full. Sekarang jam 9-an, sekitar jam 9 ya sudah pulang. Mungkin hanya sekedar sosialisasi atau enggak tahu semacamnya gitu ya, biar untuk persiapan juga untuk tatap muka secara full gitu ya. SD Mapan, Muhammadiyah 8, barangkali itu sudah ada SMP-nya ya. Kalau jangan-jangan itu tadi kelas 9 ya, yang mau lulusan gitu. Oh, ini sudah lulusan ya, teman-teman. Kurang tahu soalnya ini kan sudah September ya. Oke, teman-teman, aku akhiri videonya di sini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga bermanfaat, memberikan kalian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ya teman-teman. Sebelah kanan kita ini barangkali mau dicor, tapi cornya nggak tebal ya. Nah, itu. Oh iya, dicor teman-teman, ini sudah terlihat, tapi nggak tinggi cornya. Itu luar biasa. Nanti kalau semakin luas, semakin lancar. Ini kan mahasiswa belum ada yang banyak yang masuk. Termasuk anak sekolah juga belum banyak yang masuk. Nanti kalau sudah semuanya normal, pergerakan masyarakat kembali banyak, tentu jalan akan semakin banyak. Dengan adanya perluasan, maka akan sangat membantu. Jadi kita dengan di sini teman-teman, baru saja terjadi perluasan ya di jalan sekolah yang kita pilih ini. Itu sedikit terang ya. Baik teman-teman, aku akhiri video
fotonya di sini. Lain waktu aku sambung, kalau kita lurus itu nanti jurusannya ke Pasar Lambung Sari, ke Uin Malang juga bisa, ke Pondok Pesantren atau setelah Takjia atau Turbina ya, kita di Turbina juga bisa ya, belok kanan ini ke Turbina teman-teman atau Takjia. Videonya sudah kita buat terkait dengan kesalahan tersebut. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga video ini bermanfaat. Ini pertigaan teman-teman ya, perempatan kecil lah. Kalau belok kiri itu jurusannya ya, ke kiri itu adalah ke Lambung Sari teman-teman. Pengaman ya, itu apa di awal video tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.